wisata kopi di Gunung Agung Lamong. Berapa titik kita pasang tuh? 2 titik. Salah satu di sepertiga perempat ini sama di gapura depan. Selain kegiatan pemasangan pangnama, kegiatan apa lagi yang kita lakukan di sini? Salah satunya penyemprotan disinfektan. Itulah sudah dilaksanakan di hari di minggu pertama. Dan pembagian masker. Masker ya. Ini sudah sebulan. Sudah satu bulan. Dari tanggal berapa? 8. Sampai 8 Februari sampai 8 Maret. Dan hari ini adalah penutupan. Iya, hari ini penutupan dan hari kegiatan terakhir ini. Ada pemasangan ditandai pemasangan dengan pelang nama ini. Berapa orang yang anggota kita yang ikut KKN di sini? Yang terlibat di rusun ini 7 orang, 5 laki-laki, 2 perempuan. Kesan-kesan selama KKN di sini apa ya? Ya, alhamdulillah kesan di sini cukup baiklah dengan masyarakat Desa Gunung Agung Lama. Kita di sini saling tolong-menolong lah gotong royong dalam kegiatan KKN tematik ini. Untuk adik-adik KKN, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah dikerjakan selama di sini.